Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kesempurnaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini Allah mempertemukan kita dan mempersuakan kita pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan Allah menyibukkan kita dalam perkara yang Allah ridhoi pula, yaitu adalah ketika kita disibukkan di dalam rangka untuk mencari ilmu supaya kehidupan kita lurus sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Keutamaan ilmu adalah keutamaan amal yang tidak mampu ditandingi dengan apapun, karena apapun yang dilakukan apabila tanpa dengan ilmu akan menjadi perkara yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Jihadnya kita, salatnya kita, ya, salatnya kita cukup. Tes, segini. Maka sesungguhnya salatnya kita, jihadnya kita, ibadah kita, apabila tanpa dilandasi dengan ilmu akan menjadi perkara yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah, karena sesungguhnya Allah itu paling senang apabila didatangi oleh hambanya, dan ketika mendatanginya kita memakai perahu yang bernama ilmu, karena begitulah cara kita mendatangi Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sampai berkata, al-ilmu la yatiluhu syai'un idza saluhat niyatuhu. Imam Ahmad kemudian berkata, sesungguhnya keutamaan ilmu tidak mampu ditandingi dengan apapun apabila orang yang mereka mencari ilmu benar niatnya ketika dia mencari ilmu. Faqila lahu, ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana niat mencari ilmu itu menjadi benar? Maka kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idayan bir rajul la yarfa'u jahlu an nafsihi. Kalau seseorang itu mencari ilmu, dia niatkan untuk membebaskan kebodohan dirinya di hadapan Allah, maka sesungguhnya pahalanya tidak mampu ditandingi dengan amalan apapun di dalam Islam. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur bahwasanya kesempatan hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dan bersua, dan kita diberikan keutamaan yang besar, yaitu adalah berkumpul supaya mendapatkan keutamaan ilmu, memberatkan amal timbangan kita insyaallah. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu akan menyibukkan malaikat raqib untuk mencatat kebaikan dalam buku kebaikan kita, dan tidak menyibukkan malaikat atid dalam catatan keburukan kita insyaallah. Selalu manusia ketika disebut kata penyesalan, yang selalu diingat oleh manusia adalah penyesalan dalam urusan dunia. Kita ini sering menyesal dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, menyesal ketika ujian kita tidak sesuai dengan target nilai yang kita harapkan, menyesal ketika bisnis yang kita targetkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan menyesal ketika seseorang yang kita inginkan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biasanya itu kita akan menyesal. Tapi tahukah kita bahwasanya penyesalan yang paling besar bukanlah penyesalan dalam kehidupan di dunia? Karena apabila kita menyesal ketika tidak mendapatkan nilai sebagaimana yang kita harapkan, masih ada nilai ujian yang lain yang masih bisa kita maksimalkan. Kalau kita menyesal ketika kita gagal di dalam kita merintis bisnis, masih ada peluang bisnis yang lainnya yang bisa kita upayakan. Karena sesungguhnya penyesalan dalam urusan dunia merupakan penyesalan yang sifatnya masih bisa untuk kita perbaiki. Tetapi ada penyesalan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim. Penyesalan yang kedua adalah penyesalan yang tidak mampu ditebus kecuali dengan penderitaan yang panjang. Dan di antara penyesalan yang tidak mampu ditebus dan tidak mampu diganti, yaitu adalah ketika seseorang manusia menyesal dalam kehidupan akhiratnya, ketika dia tidak memaksimalkan seluruh amal saleh yang dia lakukan, maka sesungguhnya dia akan menyesal. Karena ternyata hidup terlalu singkat, dan ternyata singkatnya hidup tidak sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah, sampai kemudian dia menjadi menyesal ketika dia dihadapkan pada urusan mizannya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, cobalah dulunya aku ini berbuat sesuatu dari amal saleh dalam kehidupanku. Tetapi apalah daya, kata-kata itu adalah kata yang diucapkan
oleh seseorang ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka baru menyadari kehidupan mereka yang singkat ternyata harus ditebus dengan penderitaan yang panjang, yaitu penderitaan tiada tara, ketika mereka merasakan semua akibatnya dalam urusan mahsyar ketika dikumpulkan di dalam neraka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya menjadi orang yang pandai untuk mengambil yang terbaik, yaitu adalah bagaimana seseorang manusia bolehlah kita menyesal ketika dulu tidak sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Bolehlah kita menyesal dalam urusan-urusan yang dulunya kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi semoga kita tidak menyesal sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr, yaitu adalah penyesalan ketika seseorang dikumpulkan dalam keadaan mereka mencicipi api neraka disebabkan tidak memaksimalkan amalnya di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita. Maka di antara penyesalan itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan apa penyesalan manusia yang paling besar sampai kemudian manusia itu kelak betul-betul menyesal dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah manusia-manusia yang mereka dalam kehidupan di dunia mereka tidak memaksimalkan waktu untuk bertaubat kepada Allah, sampai kemudian akhirnya Allah membenamkan ia ke dalam sungai di neraka menebus dosa-dosanya. Maka sesungguhnya itulah penyesalan yang paling panjang, penyesalan yang tidak ada kata gantinya kecuali menderita untuk merasakan balasan atau semua dosa yang pernah dilakukan olehnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan sungai itu ada empat. Barang siapa yang diberikan sungai oleh Allah tiga di dunia, dia beruntung, kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi barang siapa mereka yang mencicipi sungai yang keempat, maka dia akan menjadi orang yang paling celaka dalam kehidupan di akhirat. Apa maksudnya sungai yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan sungai itu artinya adalah tempat kita membersihkan dosa. Barang siapa mereka yang memanfaatkan tiga sungai di dunia, dia menjadi orang yang paling beruntung. Apa itu tiga sungai di dunia? Yang pertama, yaitu adalah sungai amal ibadah. Barang siapa mereka yang senantiasa memaksimalkan ibadah, fungsinya ibadah selain memperberat amal timbangan kita di hadapan Allah, amal ibadah itu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Moga-moga perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sungai yang kedua yaitu adalah sungai ujian. Di mana kemudian dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada kedudukan yang paling besar kecuali orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah sungai ujian. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW sampai kemudian beliau mengatakan, ada sebuah tempat di surga, tempat yang begitu tinggi. Tempat itu tidak mampu ditebus dengan sholat, tempat itu tidak bisa ditebus dengan puasa, dan tempat itu tidak bisa ditebus dengan hatta amalan jihad. Apa itu tempat tersebut? Tempat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa diuji dalam kehidupan di dunia, lalu dia menggugurkan dosanya dengan ujian itu, maka ditinggikan derajatnya di surga karena keikhlasannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata orang yang sehat yang jarang diuji, mereka kelak pada waktu hari kiamat mengatakan sebagaimana diabadikan oleh Nabi, ya waddu ahlul afiyati antungqat bil maqarid. Orang-orang yang sehat dan orang yang diuji itu pada dasarnya ketika di waktu mahsyar mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, kalau kami mengerti betapa besarnya ujian yang Engkau berikan kepada kami, tolong ya Allah, hidupkan kami lagi, ujilah kami, potong-potong daging-daging kami menjadi bagian-bagian yang kecil, kami ridhoi selama kami mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagaimana yang Engkau tinggikan kepada saudara-saudara kami ketika mereka diuji. Hari ini mereka menempati posisi yang paling tinggi di surga. Makanya yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ada yang dinamakan dengan sungai ujian. Tempat itulah tempat kita membersihkan dosa dan membersihkan kemaksiatan. Ada yang ketiga, yaitu adalah sungai taubat. Karena sesungguhnya taubat itu merupakan sungai di mana kita membersihkan dosa-dosa kita. Di mana itu akan menjadi salah satu pembahasan panjang kita, yaitu membicarakan bagaimana taubatnya seorang muslim ketika dia ingin membersihkan dosa-dosanya. Karena ketika kita jarang diuji, jangan pernah minta diuji. Karena kita tidak boleh meminta diuji oleh Allah hanya untuk menggugurkan dosa.
Kalau memang kamu kemudian tidak diuji oleh Allah, syukuri. Bagaimana caranya menghapuskan dosa itu? Caranya adalah ketika engkau bertobat kepada Allah, maka Allah akan gugurkan segala dosa-dosamu. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapapun mereka yang tidak memanfaatkan tiga sungai ini dalam kehidupan di dunia untuk membersihkan dosa-dosanya dan maksiatnya, dia tidak pernah memaksimalkan ibadah. Dia tidak pernah kemudian merasa nikmat ketika diuji oleh Allah, dan dia selalu senantiasa jarang bertobat dan melambatkan taubat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang semacam ini akan menyesal betul dalam kehidupan di akhiratnya ketika dia akan merasakan sungai yang keempat. Dan tidak ada sungai yang keempat kecuali adalah sungai neraka, tempat menghapuskan dosa. Karena segala dosa apabila kelak mizan ditegakkan oleh Allah, ketika dosa kemaksiatan itu lebih banyak daripada kebaikan, maka sesungguhnya tidak ada tempat untuk membersihkan dosa itu kecuali adalah di neraka. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami penyesalan yang paling hebat adalah penyesalan ketika seorang manusia tidak memaksimalkan tiga sungai yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sungai amal salih, sungai ujian, dan yang ketiga adalah sungai taubat. Sebelum kita membahas tentang itu, maka ya. Di atas ke dalam yang oh, gitu. Ini lepas aja. Sudah. Tes. Bismillah. Sudah. Tes. Maka kita akan membahas, sebelum kita membahas tentang bagaimana dahsyatnya keutamaan taubat bagi hamba yang beriman, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang hakikat maut dalam kehidupan kita. Karena di antara tulisan flyer yang kita sebarkan adalah taubat tidak menunggu ajalmu. Dan kita ingin tahu bagaimana hakikat ajal dan hakikat umur dalam kehidupan kita, supaya kita memahami, supaya kita ngerti betapa dekatnya kita dengan kematian. Karena tidak ada batasan yang tipis antara hidup dan mati, kecuali batasan itu adalah batasan kematian. Rasulullah menerangkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya inna likulli bani adam tis'atun wa tis'una almanaya. Satu fakta yang kita harus pahami ketika kita menjadi anak Adam adalah ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya anak Adam itu dilewati, sesungguhnya anak Adam itu diikuti oleh bayang-bayang kematian. Kalaulah ini adalah manusia, dia punya bayang-bayang. Rasulullah mengatakan setiap anak Adam maka mereka diikuti oleh 99 sebab kematian, semua seluruh manusia. Rasulullah kemudian mengatakan orang itu berbeda-beda pada sebab yang keberapa dia itu meninggal dunia. Fa in akhta'athu tis'atun wa tis'una almanaya waqa'ahu fil haram hatta almauta. Kalaupun ada orang yang mampu selamat dari 99 ancaman kematian yang Allah berikan semenjak dia lahir, dia tidak akan pernah mampu untuk melawan sebab yang ke-100. Sebab yang ke-100 itulah yang menjadikan seseorang itu kemudian tua dan renta. Tua dan renta itulah yang menyebabkan dia itu meninggal dunia. Mari kita bedah sebentar hadis ini, Pak. Ternyata manusia itu meninggal antara sebab 1 sampai sebab ke-99. Ada orang yang baru lahir meninggal, maka sebab yang pertama dia sudah meninggal dunia. Mungkin rasa dingin sampai kemudian melilit kepada tubuhnya ketika baru lahir, meninggal dunia. Sebagaimana bayi-bayi di Suriah, banyak yang meninggal ketika baru dilahirkan. Berarti di situ kita mendapati sebab yang ke-1 dia meninggal dunia. Ada yang kemudian orang itu tumbuh sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia kemudian baru meninggal dunia ketika tenggelam. Maka kemudian dia mungkin pada sebab yang ke-10 atau sebab yang ke-15. Kita tidak ngerti, tapi yang jelas antara 1 sampai kemudian 99. Sampai kemudian ada yang umur 50 tahun, dia kena serangan jantung. Maka itu pada sebab yang ke-80 atau ke-85. Kita tidak ngerti, tapi yang jelas belum sampai pada sebab yang ke-99. Kalau ada orang yang sampai melewati 63 tahun, ternyata dia masih hidup. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan umur di antara umatku antara 60 sampai 70. Dia melewati sampai 70 tahun, berarti dia telah melewati 99 ancaman kematian. Jantung lewat. Tabrakan lewat. Didolimin orang di pinggir jalan lewat. Penyakit gula lewat.
Tapi ketika sudah melewati 70 tahun, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mampu melawan sebab yang ke-100. Sebab yang ke-100 itu adalah tua dan renta yang akan menyebabkan dia meninggal dunia. Disitulah kita paham. Hari ini, walaupun kita ini tidak punya bayang-bayang di masjid, ketika keluar, Pak, maka bayang-bayang itu akan selalu nguntit kita. Kalaupun kita selamat pada sebab yang ke-30, mungkin kita tidak selamat pada sebab yang ke-32. Kalaupun kita selamat pada sebab yang ke-50, belum tentu kita selamat pada sebab yang ke-55. Kenapa? Karena bayang-bayang kematian itu selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah baca di Detik. Tapi bukan mengambil dalilnya dari Detik ya. Ini berita saja. Di Detik itu saya pernah membaca berita. Yaitu adalah ada orang yang dulunya tidak ikut serta ataupun tidak jadi ketika ada pesawat Sukhoi yang sedang diuji coba. Bapak mungkin masih ingat pesawat Rusia yang diuji coba di Indonesia, ada beberapa penumpang yang direncanakan naik di pagi harinya. Tapi qadarullahumma yasha, ada beberapa penumpang yang tidak jadi naik karena ada yang kena macet atau tiba-tiba dia cancel keberangkatan dia untuk menguji coba pesawat tersebut. Ada salah satu yang disebutkan oleh Detik, ada salah satu penumpang yang selamat dari pesawat itu, tapi kemudian beberapa hari kemudian dia terkena serangan jantung dan meninggal pula. Disitulah kita mendapati apa? Kalaupun kita selamat pada sebab kematian yang ke-31, kita tidak bisa memastikan apakah selamat pada sebab yang ke-35. Kalaupun saya dan Bapak mampu selamat pada sebab yang ke-50, mungkin kita juga tidak selamat pada sebab yang ke-60. Kenapa? 99 ancaman itu selalu menyertai dalam kehidupan kita setiap waktunya. Makanya, lalu kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sakaratul Maut wa Syiddatuhu oleh Syekh Shalah Sa'id menjelaskan, dekatnya manusia dengan kematian itu digambarkan oleh beliau dalam satu riwayat yang sahih. Banyak yang mencoba bertanya kepada anak tentang riwayat ini. Riwayatnya sahih. Yaitu adalah ketika kemudian Hasan Al-Basri menjelaskan, dekatnya manusia dengan kematian itu tampak ketika seluruh manusia itu didatangi oleh malaikat maut seharinya 3 kali. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi pada dasarnya kita itu setiap waktunya dan setiap saatnya itu didatangi oleh malaikat maut 3 kali. Sembari malaikat maut itu membawa catatan amal kita, membawa catatan rezeki kita. Kalau kemudian ternyata masih ada catatan rezekinya, malaikat maut datang, kemudian malaikat maut kemudian meninggalkan. Kalau masih ada catatannya, kemudian datang kembali, masih ada rezekinya, maka ditinggalkan kembali. Dan itu terjadi satu harinya 3 kali. Jadi kita selalu dicek oleh malaikat maut sehari 3 kali, apakah masih ada enggak catatan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau masih ada, ditinggalkan. Sampai satu waktu ketika catatan itu diperiksa dan ternyata bahwasanya ketika diperiksa dia meninggal dunia atau kemudian dia telah habis jatahnya, baru kemudian malaikat maut melaksanakan perintahnya Allah. Allah berfirman, karena setiap malaikat maut ketika melaksanakan perintah selalu didahului dengan sebuah perintah Allah di atas arsy-Nya. Inza ruha fulan, inza ruha fulan, inza ruha fulan. Sebagaimana riwayat dari Barok bin Azib, cabut nyawanya fulan, cabut nyawanya fulan, cabut nyawanya fulan. Baru malaikat maut melaksanakan perintah setelah mendapati rezeki orang itu meninggal dunia. Dicabut. Ketika dicabut, maka malaikat maut mendapati keluarga-keluarga orang yang meninggal dunia itu menangis. Maka kemudian kata malaikat maut itu kepada orang-orang yang menangisi keluarganya ketika meninggal dunia, malaikat maut berkata, cuma tidak didengarkan oleh kita sebagai sahibul musibah ketika sedang menangisi ibu kita yang telah meninggal dunia contohnya. Maka malaikat maut kemudian berkata, alama tabkun, kenapa kalian itu menangisi dia? Jangan menyalahkan saya tidak kemudian tidak bisa disalahkan. Saya hanya menjalankan tugas. Saudaramu ini telah habis rezekinya. Jadi di situ kita itu harusnya tenang, Pak. Kenapa? Selama kita masih hidup, masih ada rezekinya. Karena malaikat maut kemudian berkata, saudaramu ini telah habis rezekinya. Kalaupun aku tidak cabut nyawanya, dia tidak akan bisa melanjutkan hidup. Jatah nafasnya, jatah airnya, jatah rezekinya habis. Makanya aku harus mencabut nyawanya. Dan tidak perlu kalian menangisi sampai meratapi apa yang telah meninggalkan kalian. Karena sesungguhnya aku mendatangi kalian 3 kali sebagaimana aku mendatangi saudaramu ini yang meninggal dunia. Dan aku akan mencabut kalian ketika rezeki kalian sudah habis. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai beliau berkata, kalaulah setiap orang yang sedang menangisi anggota keluarganya mendengar ucapan yang disampaikan oleh malaikat maut,
pastilah semua orang itu akan berhenti menangisi saudaranya. Kenapa? Karena mereka akan menangisi dirinya ketika takut akan didatangi oleh malaikat maut seharinya 3 kali. Kalau kita ini hari ini sudah didatangi berapa kali? Ya kita nggak ngerti, bisa jadi sekali, bisa sudah 2 kali, karena tidak diterangkan waktunya itu kapan. Tapi yang jelas masih ada rezekinya, masih. Kalau kita masih kumpul di sini berarti masih ada rezekinya. Kalau tadi yang makan soto kayak saya berarti rezekinya soto. Kalau ada yang kemudian makannya tadi adalah siomay, ya siomay, masih ada rezekinya. Dan itu akan ditentukan sampai akhir, baru kemudian dicabut nyawanya. Disitulah kita paham betapa tipisnya batasan antara hidup dan mati dalam kehidupan kita beriman kepada Allah. Makanya Syekh Utsaimin sampai beliau itu mempunyai sebuah perkataan yang indah. Perkataan beliau itu adalah, berapa banyak orang yang memakai kacamata di pagi harinya, yang melepaskan kacamata itu di waktu siangnya adalah orang lain. Berapa banyak orang yang memakai jubah di waktu siangnya, yang melepaskan jubahnya itu orang lain. Dan berapa banyak orang yang memakai sorban, kata Syekh Utsaimin, yang melepaskan sorban itu ketika malam hari adalah orang lain. Kenapa? Tidak ada sebuah batasan yang paling tipis, lebih tipis daripada sutra, kecuali adalah batasan antara hidup dan mati yang tidak pernah kita ketahui kapan datangnya dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami insyaallah betapa dekatnya kita dengan kematian, dan tidak ada perkara yang paling maksimal kita kerjakan. Ketika kita paham batasan antara hidup dan mati begitu tipis, kecuali adalah bagaimana mempersiapkan tobat kita, karena tobat merupakan sarana yang terbaik ketika mengharapkan kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Tidak ada yang kita butuhkan, Pak dan Ibu. Tidak ada yang kita butuhkan kalau kita mati kecuali diampuni dosanya. Itu saja. Makanya doa orang ketika hidup kepada orang yang meninggal dunia itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai 3 kali diulangi. Padahal maknanya itu hampir-hampir senada. Allahumma ighfir lahu, ampuni, wa'afihi, maafkan, wa'fu anhu, maka perkenankanlah dari dosa-dosanya. Baru yang kedua itu warhamhu, rahmati. Tapi 3 kata yang kita doakan setiap kita mendapati orang yang meninggal dunia itu konotasinya cuma 1, yaitu adalah diampuni dosa. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala sampai berkata, ada 3 perkara yang kamu harus minta setiap kamu bersujud, karena itulah waktu yang paling dekat kepada Allah. 1, mintalah kepada Allah husnul khatimah. 2, mintalah kepada Allah istiqamah. 3, mintalah kepada Allah diampuni dosanya. Karena diampuni dosa merupakan perkara hajat yang paling gede ketika kita akan kembali kepada Rabb kita. Perhatikan saja Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau diberitahu dalam hadis riwayat Muslim, disampaikan kisah ini, bahwasanya ada seseorang yang doanya antara dia dengan langit tidak ada hijabnya. Siapa orang itu? Uwais Al-Qarni. Seseorang yang berkhidmah kepada ibunya sampai dia rela tidak bertemu dengan Nabi. Rasul menyampaikan, kalau kamu ketemu dengan dia wahai Umar bin Khattab, mintalah doa, karena antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Perhatikan, ternyata Umar bin Khattab baru bertemu dengan Uwais Al-Qarni kapan? Yaitu ketika beliau menjadi khalifah. Dan ketika beliau menjadi khalifah, ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi, datang dari Yaman. Kemudian dia tidak ketemu dengan Rasulullah. Dia pernah penyakit kulit, kemudian sisa dari penyakit kulitnya sebesar uang dirham yang ada di belakang punggungnya. Lalu kemudian dia merawat ibunya sampai meninggal dunia. Semua tanda itu ada. Tapi ternyata lihat Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta apa? Apakah minta macam-macam? Enggak. Yang diminta oleh Umar bin Khattab hanyalah berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Ud'uwallaha li ayastaghfirani." Wahai Uwais Al-Qarni, karena doamu itu tidak ada hijab antara engkau dengan Allah, tolong doakan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Makanya pernyataan atau permintaan itu dijawab oleh Uwais Al-Qarni, "Ana bimisli, anaulaka bimislika ya Umar." Wahai Umar, apakah orang semacam saya layak mendoakan orang yang setinggi engkau imannya? Karena engkau adalah orang yang harusnya mendoakan saya. Tapi kemudian Umar bin Khattab menceritakan apa yang dia dengar dari Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni ketika doanya tidak ada hijab. Tetapi yang sangat menarik, ketika Umar bin Khattab tidak minta macam-macam, yang diminta oleh Umar bin Khattab adalah 1, yaitu adalah minta supaya diampuni dosanya oleh Allah. Inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, tidak ada perkara yang paling kita butuhkan ketika kita telah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, kecuali adalah 1,
Jadilah orang yang pandai bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang balik kepada Allah dia beruntung, kecuali adalah orang itu adalah orang yang pandai menghapuskan dosa dan kemaksiatan dalam lembaran hidupnya sebelum dia menutup mata. Itu adalah orang yang beruntung yang nanti kita akan sampaikan. Oleh karenanya, disinilah kita memahami manusia itu tidak pernah lepas dari tiga kekurangan. Kenapa kemudian kita harus paham tentang kondisi kita, supaya kita ngerti kenapa sih kita ini selalu berbuat dosa, Ustaz? Padahal kita sudah datang ke kajian, padahal kita sudah menetapkan surga ketika kita akan hijrah, padahal kita sudah menetapkan ridhonya Allah menjadi tujuan terbesar, kenapa kita kok masih suka berbuat dosa? Walaupun kemudian kita tahu bahwasanya kita ingin diampuni. Maka kemudian Syaikh Utsaimin menjelaskan, lu manusia itu memang lengket dengan dosa, karena sesungguhnya manusia itu membawa tiga kekurangan yang menjadikan kekurangan ini tidak pernah jauh-jauh dari dosa dan kemaksiatan setiap dia menapakkan kaki. Apa tiga kekurangan yang dimiliki oleh manusia sampai dia itu lengket dengan dosa? Satu, manusia itu bodoh, Pak. Makanya ketika kita bodoh, terkadang kita suka mengulang-ulang kemaksiatan dan terkadang kita tidak tahu kalau itu dosa, kita lakukan. Kita tidak ngerti bahwasanya beribadah dengan niatan dunia itu dosa. Kita meniatkan banyak ibadah untuk dunia. Bodoh. Kita ngerti pujian manusia itu adalah sesuatu yang bisa menghapuskan amal. Ngerti. Tapi kenapa kita tetap riak di dalam kita berkata dan berbuat? Bodoh. Kenapa? Dholuman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang dolim lagi makhluk yang bodoh. Kekurangan manusia yang kedua selain bodoh itu apa? Hawa nafsunya itu melengket pada dirinya, tidak pernah pisah dari dirinya. Kita ini tidak pernah mampu untuk menyapai nafsu dari diri kita. Setiap manusia itu berjalan setiap waktunya dan setiap saatnya dia selalu berjalan dengan nafsunya. Kapan nafsu itu akan hilang, Ustaz? Nafsu itu tidak akan bisa hilang. Nafsu itu akan hilang dalam satu kondisi ketika kita telah berpindah ke alam barzah. Baru nafsu itu akan hilang. Tapi selama kemudian kita masih hidup, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu jauh-jauh dari nafsu, karena nafsu itu selalu ada. Makanya kenapa kita berbuat dosa? Ya karena kita kemudian memiliki nafsu. Nafsu itu hilang kalau sudah kita mati, Pak. Makanya orang ketika di dalam kubur, tidak lagi tertarik dia dengan berbagai macam dosa. Ada nggak orang yang di dalam kuburan pengen jalan-jalan? Tidak ada. Pengen kemudian ketemu fulan dan fulanah? Tidak ada. Kenapa? Nafsunya hilang bersama dengan hilangnya ruh dari jasadnya. Selesai? Belum. Kekurangan yang ketiga yaitu adalah manusia itu memiliki yang ketiga yaitu adalah setan yang tidak pernah berhenti untuk kemudian menemani dia, untuk menyesatkan dia dari jalan Allah yang lurus. Kita ini punya qarin, Pak. Setiap manusia itu punya qarin. Makanya dalam riwayat Muslim sampai Nabi mengatakan wukila qarinuhu minal insi wal jinni. Sesungguhnya manusia itu punya qarin dari kalangan jin. Itu kata Rasulullah. Bahkan qarin itu akan ada di samping kita membisikkan kata-kata keburukan itu sampai kita mau mati, itu qarin itu masih ada. Syekh Utsaimin pernah ditanya, sampai kapan qarin itu dampingin kita, wahai syekh? Kemudian beliau mengatakan, sampai mati qarin itu masih ada. Tiga kekurangan itulah yang menjadikan akhirnya manusia itu enggak pernah jauh-jauh dari dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita bodoh, kita punya nafsu, dan kita punya qarin yang akhirnya melakukan dosa dan kemaksiatan dalam lembaran hidup kita. Tapi ingat, walaupun kemudian kita adalah manusia yang suka melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi ternyata Allah itu memang tidak pernah mencari manusia-manusia yang mereka itu bersih dari dosa, dan tidak pernah mencari manusia yang lembaran hidupnya itu putih, yang bersih, kemudian tidak ada dosa. Enggak. Karena Allah itu sebelum menciptakan kita, Allah tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa. Malaikat aja ngomong sama Allah kok bahwasanya ketika Allah itu akan menciptakan manusia, malaikat itu mengatakan atajalu mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat aja berkata, ya Allah, apakah kamu akan menciptakan manusia yang sifatnya itu adalah berbuat kerusakan? Kalau disebut kata rusak di dalam Al-Quran, jangan dipahami rusak sebagaimana memahami kata rusak. Tapi kata rusak yang disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Merusak akidah dan merusak sunnah. Itu namanya rusak. Di mana mereka itu akan berbuat kerusakan dan kemudian mengalirkan darah. Kalau malaikat saja tahu bahwasanya Allah, ketika mereka tahu manusia itu ketika diciptakan oleh Allah akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, apalagi Allah, Dzat yang Maha Alim, Allah itu tahu betul bahwasanya ketika akan menciptakan manusia, Allah tahu manusia itu akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah.
Tapi ingat ikhwan, ingat, suh, perhatikan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencari makhluk di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau Allah itu mencari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa di antara manusia, Allah itu tidak perlu menciptakan anak dan Allah tidak perlu menciptakan antum. Kenapa? Allah cukup ciptakan malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan mengagungkan Allah setiap waktunya. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita walaupun malaikat sudah menyampaikan apakah engkau akan ciptakan orang yang berbuat kerusakan ya Allah? Allah tetap menciptakan kita karena dasarnya apa? Karena sesungguhnya Allah itu sekali lagi tidak mencari manusia yang lembaran hidupnya bersih tapi mencari manusia yang berbuat dosa tetapi dia ngerti bagaimana cara kembali dia kepada Allah. Itu yang dicari oleh Allah. Makanya disinilah kita memahami bahwasanya inilah yang menjadikan seseorang itu memahami betul. Siapa sih manusia yang lembaran hidupnya itu bersih? Tidak ada ikhwan. Bahkan kemudian Rasulullah pun pernah melakukan kesalahan. Cuma perbedaannya dengan kita, kesalahan Nabi langsung diingatkan oleh Allah. Itulah yang menjadikan Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga. Artinya ketika melakukan kesalahan, kesalahan Nabi langsung dikoreksi oleh Allah. Nabi pernah bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, di mana perbuatan itu dijaga oleh Allah karena Allah ingin menjaga hatinya Abdullah bin Ummi Maktum. Lihat ya, dalam sunnah itu Masya Allah, sampai orang yang buta saja dijaga hatinya. Padahal ketika Nabi bermuka masam, Abdullah bin Ummi Maktum tahu enggak kalau kemudian Nabi itu bermuka masam? Ya enggak tahu, beliau buta. Tapi kenapa Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla kepada Nabi? Bahkan kita baca bagaimana peristiwa bermuka masamnya Nabi karena Allah ingin menjaga hati setiap orang yang beriman. Tapi di situ kita mengetahui Nabi pernah salah, tetapi kesalahan Nabi diingetin langsung oleh Allah. Makanya kemudian Nabi disebut maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi kita bukan maksum dan kesalahan kita tidak ditampakkan langsung oleh Allah. Tapi itulah yang menjadikan kita faham memang Allah tidak pernah mencari ana dan antum yang bersih dari dosa dan Allah tidak pernah mencari ana dan antum yang bersih dari maksiat. Tapi Allah itu mencari ana dan antum yang kemudian di pagi harinya kita berbuat dosa, siang harinya kita berbuat maksiat, tapi di waktu malamnya kita tahu bagaimana cara kembali kepada Allah dengan bertobat. Itulah yang dicari oleh Allah. Makanya Allah itu senang betul ketika kemudian mensifati dirinya dengan kata-kata ghafur. Dan Allah kalau sudah memberikan sifat kepada zat-Nya, maka segala sifat yang Allah nisbatkan kepada zat-Nya itu sempurna dalam segala sesuatunya. Dan ketika Allah itu betul-betul ghafur, Masya Allah, disitulah kita mendapati Allah itu betul-betul mengampuni karena Allah itu mencintai pengampunan. Dan Allah itu ternyata mencintai orang bukan hanya banyak sholatnya, bukan hanya banyak kemudian puasanya, tapi ternyata di antara orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah orang yang mereka pernah berbuat dosa tapi ngerti cara kembali kepada Allah. Allah membayar usaha dia untuk balik dengan rasa cintanya Allah yang besar kepada orang itu. Itulah bedanya antara khalik dengan makhluk. Makhluk pak, saya dan bapak kalau kemudian melakukan kesalahan, biasanya orang lain yang pernah kita goreskan kesalahan kepada dirinya susah untuk memaafkan kita walaupun kita ini sudah meminta maaf. Berapa banyak seorang suami melakukan kesalahan istrinya, walaupun suaminya sudah minta maaf, istrinya sulit untuk memaafkan. Sebaliknya pula, berapa banyak seorang istri yang melakukan kesalahan suaminya susah untuk memaafkan. Kalaupun memaafkan, biasanya akan berkata, tapi kondisi kita tidak akan pernah sama dengan kayak dulu lagi. Kenapa? Susahnya makhluk. Ya, biasanya ditandai dengan, ada gelas enggak? Pecahkan gelasnya. Ternyata ketika memecahkan gelasnya plastik, gak jadi pecah. Ya. Tapi di situ kita mendapati itulah makhluk, beda dengan Allah. Allah itu kemudian ternyata Masya Allah, Allah itu justru mencintai manusia yang pernah berbuat dosa. Lalu kemudian dia ngerti cara kembali. Ada enggak manusia yang mencari cinta karena orang itu berbuat dosa? Seorang perempuan ditanya, gimana kriteria orang yang kamu cintai? Orang itu banyak salah sama saya baru cintai. Enggak ada. Tapi ternyata sebaliknya ketika kita mendapati Allah ketika memberikan sifat kepada zat-Nya bahwasanya Allah itu ghafur, Masya Allah, Allah itu sempurna di dalam ghafurnya sampai Allah itu mencintai tobat yang dilakukan oleh seorang hamba dan seorang makhluknya ketika dia ingin kembali kepada Allah. Perhatikan Iblis pak dengan kemudian Adam, itu banyak persamaannya tapi perbedaannya cuma satu. Apa persamaan antara Iblis dengan Adam? Sama-sama makhluknya Allah, sama-sama makhluknya Allah, sama-sama dari surga, sama pak. Iblis itu penduduk surga. Lalu kemudian Nabi Adam itu penduduk surga. Sama pula kesalahannya antara Idim dengan Adam dengan Iblis itu sama. Sama-sama satu kesalahan. Apa kesalahannya Adam? Yaitu memakan buah yang diharamkan oleh Allah.
Dan tidak boleh kita memberikan nama buah itu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menceritakan detail nama buah itu apa. Ya, buah khuldi itu sifatnya, bukan nama buahnya. Kemudian iblis melakukan satu kesalahan ketika dia tidak mau bertaubat, tidak mau bersujud kepada Adam. Itu pun masih ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama dikeluarkan dari surga. Adam dikeluarkan dari surga hanya gara-gara memakan buah yang diharamkan oleh Allah untuk didekati. Adapun iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam. So, empat persamaan kalau boleh kita ngitung setidaknya dengan perkiraan dasar itu empat samanya. Tapi kemudian persamaan itu dibedakan dengan satu perbedaan. Apa perbedaannya? Nabi Adam kemudian bertobat kepada Allah, adapun iblis enggan untuk bertobat kepada Allah. Masya Allah, akhirnya tidak pernah itu kemudian sama nasibnya mereka di hadapan Allah. Allah menyampaikan dan mengabadikan bagaimana kisah tobatnya Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah terima tobatnya Nabi Adam, dan kemudian Allah terima Nabi Adam, dan Allah terima Nabi Adam segala macam tobatnya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi iblis, dia tidak berhasil untuk kembali lagi ke jalan kampungnya lagi, untuk jalan baliknya, karena iblis tidak mau bertobat dan Allah tetapkan sebagai makhluk yang pendusta dan kafir sampai hari kiamat. Di situ ternyata kita mendapati perbedaannya itu apa? Tobat. Makanya Allah itu sempurna dalam tobatnya. Iya, Pak. Makanya Fudail bin Iyad itu pernah nangis. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, mantan maling yang nanti kita akan ceritakan di bagian-bagian tengah. Fudail bin Iyad ini mantan maling, pernah kemudian melihat kejadian yang menjadikan dia memahami betapa sempurnanya Allah di dalam sifat ghafurnya. Yaitu adalah ketika Fudail bin Iyad akan melaksanakan salat asar. Lalu kemudian melihat ada pertengkaran di dalam satu rumah yang akan dilewati oleh beliau ketika biasa melewati ke masjid melaksanakan sholat. Ternyata kemudian puncaknya sang ibu bertengkar dengan anaknya itu sampai menjadikan sang ibu tidak kuasa. Kemudian dia mengusir anaknya, kemudian menyuruh anaknya keluar dari dalam rumah dan kelihatan oleh Fudail bin Iyad, lalu ditutup dengan begitu keras dari dalam rumah dan dikunci. Kemudian anak itu kemudian mengetuk pintu terus. Tarakal bab. Maka kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, Hana melihatnya, anak itu ketika melakukan kesalahan, dia mengetuk pintu itu terus berkali-kali dan tidak berhenti. Lalu kemudian aku cuma berpikir, kesalahan apa yang dilakukan oleh sang anak sampai ibunya begitu marah luar biasa. Tapi beliau tidak kemudian tadakhul, beliau tidak mencampuri, beliau tetap melewati saja dan kemudian melaksanakan sholat. Ketika habis melaksanakan sholat asar, beliau berzikir, maka beliau ingin kembali ke rumahnya, melewati kembali rumah yang tadi beliau lihat. Ketika beliau melewati tempat tersebut, ketika dia masih melihat anak itu mengetuk-ngetuk pintu rumah dari ibunya, sampai akhirnya beberapa ketukan membuat tidak tega ibunya, dibuka kemudian pintu itu, lalu kemudian dirangkul anak itu, diusap kepalanya, lalu kemudian dimaafkan anaknya, ditutup, lalu kemudian dikunci kembali dalam rumah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika melihat kejadian itu, Fudail bin Iyad itu nangis, Pak. Nangis berhenti, dia enggak bisa ngelewatin rumah itu. Dia nangis. Fudail bin Iyad lalu kemudian berkata, "Kalaulah seorang ibu di mana kalau dia melihat satu anaknya melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan itu, maka hatinya sang ibu selalu lebih besar daripada kesalahan sang anak. Kalaulah ada seorang anak dihujat oleh seluruh permukaan bumi, maka anaknya akan mendapati ibunya pasti akan membela ibunya. Kenapa? Karena sifat satu rahmat yang Allah bagikan ke seluruh ibu di atas muka bumi sampai menjadikan ibu selalu memaafkan kesalahan sang anak." Kemudian Fudail bin Iyad berkata, "Kalaulah manusia, ibu saja yang terbatas rahmatnya, terbatas sayangnya, ternyata kemudian ketika mendapati ada satu anaknya yang kemudian melakukan kesalahan, dia bisa memaafkan sebesar kesalahan apapun yang dilakukan oleh anaknya itu, bagaimana Allah yang sempurna di dalam rahmatnya dan Allah yang sempurna di dalam ghafurnya." Nangis sejadi-jadinya Fudail bin Iyad sampai tidak bisa balik ke rumahnya kecuali dia menangis di tempat itu. Itulah sifat ghafurnya Allah. Makanya tidak main-main orang yang kemudian mereka bertaubat. Karena sesungguhnya apa, Pak? Bisa jadi ada orang yang dimasukkan surga gara-gara dosa, sebagaimana sebaliknya ada orang yang dimasukkan ke neraka gara-gara amal soleh, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Sampai Sa'id bin Musayyib ketika mengatakan itu, maka kemudian orang-orang itu pada ngomong kepada Sa'id bin Musayyib, "Sa'id,
kok bisa kamu mengatakan semacam itu? Mana bisa orang itu masuk surga gara-gara dosa? Dan mana bisa kemudian orang itu bisa masuk neraka gara-gara amal saleh? Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang mana tidak pernah melihat punggung orang lain ketika sholat selama 40 tahun karena tidak pernah terlewatkan dari shaf yang pertama ketika sholat. Maka Sa'id bin Musayyib kemudian mengatakan, ajal, bisa kok. Ada orang yang kemudian mereka itu masuk surga gara-gara dosa, tapi ada juga orang yang masuk neraka itu ya gara-gara amal saleh. 5, bagaimana itu bisa terjadi wahai Sa'id? Lalu kemudian Sa'id berkata, iya, berapa banyak orang yang kemudian mereka dimasukkan ke neraka gara-gara ibadah yang dia kerjakan. Dia jihad, dia mencari ilmu, dia sedekah. Tapi ketika tercampur 3 amalan besar itu dengan riya, dengan sum'ah, niatan yang bukan karena Allah, bukankah orang yang mencicipi neraka pertama kali adalah orang yang berjihad ketika meneteskan keringat dan darah, tetapi keringat dan darahnya menetes bukan karena Allah. Bukankah ada orang yang pertama kali masuk neraka gara-gara dia mengajarkan tentang kalimat Allah dan hadis Rasulullah, dan kemudian orang mendengarkan itu tetapi mereka berdua datangnya bukan karena Allah. Dan bukankah ada orang yang merogoh kantongnya sampai terkuras harta yang dia miliki ketika sedekah, tapi dia niatkan bukan karena Allah. Maka ibadah itu menyebabkan ia masuk neraka ketika tercampur dengan riya dan sum'ah. Kata beliau. Sebaliknya kata beliau, berapa banyak orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu gara-gara kemudian dosanya. Berapa banyak pak orang yang masuk surga itu gara-gara dosa. Bukankah kita melihat seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini adalah seorang pezina di antara para sahabat. Berzina padahal dia sudah menikah. Tapi Allah masukkan ia ke surga. Ketika kemudian dia meminta kepada Rasulullah untuk disempurnakan hukuman kepadanya. Lalu kemudian dia dirajam. Lalu meninggal dunia ketika dirajam. Sampai kemudian para sahabat aja gempar dengan kejadian setelah Ma'is bin Malik itu kemudian dirajam. Sampai sebagian para sahabat mengatakan su'ul khatimah, sebagian para sahabat mengatakan la khusnul khatimah. Kenapa sebagian para sahabat mengatakan su'ul khatimah? Karena dia habis berzina, kemudian dirajam, belum mengganti dengan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosanya ketika dia berzina. Muhsan loh, muhsan itu apa? Sudah nikah kok sampai berzina. Itu termasuk dosa besar sekali. Tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali aliran kenikmatan yang didapatkan manusia ketika dia mendapatkan itu dari aliran zina. Dosa besar. Sebagian ulama, sebagian para sahabat itu mengatakan apa? Tidak, dia khusnul khatimah. Kenapa? Takutnya dia kepada adab Allah di akhirat menjadikan dia minta kepada Nabi supaya disegerakan rajamnya di dunia daripada dia dirajam di akhirat. Bertengkar pak, fala bisa dalika ila yaumaini aw salasata ayyam. Bertengkar itu 2-3 hari kata Abu Hurairah. Nabi mendiamkan. Kenapa kok Nabi mendiamkan Ustaz? Pertengkaran itu sampai 2-3 hari. Nabi senang ya para sahabat bertengkar. Enggak, Nabi itu mendiamkan karena Nabi belum turun wahyu dan Nabi adalah orang yang paling anti berbicara dan berkata kecuali dengan bimbingan wahyu. Belum turun wahyu mengabarkan bagaimana nasibnya Ma'is bin Malik. Baru pada hari yang kedua atau hari yang ketiga Abu Hurairah agak lupa dengan harinya, barulah kemudian Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum Ma'is, mintalah ampunan untuk saudaramu Ma'is, sesungguhnya tobatnya Ma'is telah diterima oleh Allah, dia mendapatkan surga, dan kalaulah penduduk Madinah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada Ma'is, maka seluruh penduduk Madinah akan mendapatkan syafaatnya dari Ma'is bin Malik. Pezina pak, tetapi memasuki surga. Makanya tidak main-main kan kita dapatkan dalam kisah yang sangat terkenal yang sudah kita dengarkan di waktu kecil. Yaitu adalah ketika ada seorang pembunuh 100 nyawa. 100 nyawa loh. Bukan hanya satu nyawa aja yang dibunuh bisa menyebabkan seseorang itu begitu lama di dalam neraka. Ingat pembunuhan itu tidak kekal di neraka. Tapi Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kenapa? Saking lamanya orang dosa ketika membunuh, saking lamanya itu seakan-akan diserupakan dengan orang yang abadi di dalam neraka. Saking lamanya orang itu ketika menebus dosanya ketika dia membunuh seseorang. Tidak main-main dosa membunuh orang yang beriman itu. Maka lihat, ini 100 nyawa. Bukan hanya satu, 100 nyawa. Tapi ketika dia kemudian akhirnya ingin bertaubat, maka kemudian akhirnya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan arahan oleh salah satu ahlul ilmi, kamu tinggalkan kampung Durjana, kamu menuju sana ke kampung orang-orang yang saleh. Ketika kemudian akhirnya dia menetapi jalan itu, dia tinggalkan kampung Durjana, baru berjalan, di tengah perjalanan meninggal dunia. Satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Apa itu? Fanazalat malaikatur rahmah wa malaikatul adzab.
Dalam riwayat Muslim diturunkan, sesungguhnya ada satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Apa itu? Dua malaikat turun bareng-bareng, padahal dua malaikat ini sifatnya tidak pernah turun bareng-bareng. Apa itu? Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Adab. Tidak pernah turun bareng-bareng, Pak. Malaikat dua ini turun berdasarkan kepada kondisi orang yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal adalah orang yang fajir, yang datang Malaikatul Adab. Tapi kalau yang meninggal adalah orang yang beriman, yang datang itu adalah Malaikatul Rahmah. Pada kasus ketika nyawa 100 nyawa ini terbunuh, maka dua-duanya turun. Fakhtalafat, Rasulullah mengatakan, bertengkar itu Malaikatul Rahmah dengan Malaikatul Adab, berdebat untuk kemudian siapa yang paling layak mengambil ruhnya. Di situ kita paham, yang ngambil nyawa dari jasad kita Malaikatul Maut, tapi yang membawanya ke atas sampai dikembalikan lagi ke alam barzahnya itu bukan Malaikatul Maut, tapi Malaikatul Rahmah kalau dia orang yang beriman, Malaikatul Adab kalau dia adalah orang seorang pendosa. Maka kemudian bertengkar ini karena Malaikatul Rahmah kemudian merasa dialah yang berhak untuk membawanya. Malaikatul Adab berkata, la innama huwa haqqi, dia itu bagianku karena dia belum sampai ke kampung orang yang sholih, belum nyampe. Karena sesungguhnya syaratnya tobat adalah nyampe kemudian dia melakukan kebaikan bersama orang-orang yang sholih di situ. Tapi terlihat kemudian Allah turunkan satu malaikat untuk menengahi dua malaikat itu. Malaikat yang ketiga yang dikirimkan oleh Allah berkata, oh suhu, buat dihitung mana langkahnya yang lebih dekat. Ternyata dihitung, ternyata lebih dekat ke kampung orang yang sholih. Lalu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tapi di situ, Masya Allah, yang menarik adalah, tahukah Bapak, perbedaannya itu berapa langkah sih? Bukan sampai berkilo-kilo. Bukan sampai berfarsah-farsah kalau dalam bahasa Arabnya. Enggak. Hanya beberapa langkah lebih dekat ke kampung orang yang sholih daripada ke kampung durjana. Hanya beberapa langkah tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk memberikan pengampunan kepadanya dan Allah masukkan ia ke surga ketika dia telah bertobat kepada Allah. Itulah tobat. Makanya kita mendapati Usairim bin Abdul Ashhal, seseorang yang seumur hidupnya Pak dipakai untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu. Orang ini Pak belum pernah sholat, orang ini belum pernah puasa, orang ini belum pernah melakukan amalan-amalan ketaatan satupun sebagaimana kita yang mengamalkan sunnah. Tapi orang ini dikatakan oleh Abu Hurairah dari keterangan Rasulullah, dia itu penduduk surga walaupun belum pernah sujud. Bagaimana kisahnya Usairim bin Abdul Ashhal, lalu kemudian beliau itu memusuhi Nabi, kemudian memusuhi para sahabat, sampai satu waktu akhirnya hidayah menembus hatinya, masuk Islam dan belum masuk waktunya sholat. Ketika akan melaksanakan sholat, maka para sahabat mengatakan, belum masuk waktunya sholat. Terus, apa yang harus saya lakukan? Saat itu sedang ada jihad. Kemudian para sahabat berkata, berjihadlah sama Rasulullah SAW, berjihad. Dalam peperangan itu beliau meninggal dunia. Ketika kemudian akhirnya dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Hurairah, inilah penduduk surga yang belum pernah menempelkan keningnya di atas tempat bumi, tapi Allah memasukkan ke surga. Makanya Abu Hurairah sering berkata kepada para tabi'in, kalian tahu enggak siapa penduduk surga? Tetapi belum pernah menempelkan keningnya di atas tanah, para tabi'in diam karena tidak tahu kejadian itu. Maka Abu Hurairah berkata, dialah Usairim bin Abdul Ashhal, taubatnya menghapuskan jutaan waktu ketika dia bermaksiat, lalu kemudian ditebus dengan dia bersyahadat, lalu kemudian dia berjihad bersama Nabi, dan Allah hapuskan semua kesalahan itu ketika dia bertobat. Nah inilah yang menjadikan akhirnya faham, Allah Pak tidak pernah nyari kita yang bersih dari dosa. Makanya maaf, jangan nyinyir sama pelaku dosa. Bisa jadi hari ini ada orang yang melakukan dosa, bisa jadi ketika dia meninggal dunia keadaannya lebih baik daripada kita. Jangan kemudian kita sering membanggakan diri, belum tentu juga kita akan istiqomah sampai kita kayak gini meninggal dunia. Kenapa? Masalah hati tidak ada yang tahu, karena yang menggenggam hati kita hanyalah Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Tapi yang jelas Allah memuliakan betul orang yang senantiasa bertaubat ketika dia tahu bagaimana cara kembali kepada Allah. Dan cara kembali kepada Allah, ringankan beban kita dari dosa, begitulah cara yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah. Makanya jangan sampai lebih parah daripada khimar. Khimar itu apa? Keledai. Imam Ibnu Qayyim itu cerita di dalam kitabnya. Ceritanya adalah khimar itu disebutkan oleh Allah dalam bentuk negatif. Ya, masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil khimari yahmil asfara. Orang yang membawa Taurat tetapi tidak mengamalkan itu sebagaimana khimar yang kemudian membawa beban yang tidak bermanfaat untuknya.
Suara yang paling jelek ketika ketawa itu suaranya keledai. Keledai selalu disebut dalam konotasi yang negatif. Tapi ternyata Imam Ibnu Qayyim itu memuji Himar dalam satu perkara. Apa yang dipuji dari Himar itu? Himar itu, Pak, kalau kita bawa dari kandang, kita kemudian jarak, kita bawa jauh dari kandang, kita biarin, dia akan ngerti jalan pulang sendiri. Itu Himar. Kalau bahasa kita kucing, Pak. Kalau kucing itu kan kita bawa sampai muter kanan-kiri, 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 ketemu pasar, pulang. Kita belum sampai rumah, kucingnya sudah di rumah. Itu kucing. Kalau dulu saya pernah buang kucing sama ibu saya, kemudian buang jauh, Pak, sudah 3 kilo, 4 kilo di pasar. Pulang ketemu teman, ngobrol sebentar. Pulang sampai di rumah ibu saya, tanya, sudah dibuang kucingnya, Nak? Sudah, Bu. Di mana? Pasar sana. Yakin? Yakin. Kemudian buka aja pintu. Dibuka pintu, kucingnya sudah lagi mandi dia. Masya Allah. Itu kucing. Ternyata saya pengen ngambil, Himar itu sama kayak gitu. Apa sih maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah kalau ada, kata Imam Ibnu Qayyim, itulah ulama melihat sesuatu apa yang luput dari apa yang kita pandang. Sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau ada orang tidak ngerti jalan balik dan tidak ngerti bagaimana jalan ke surga, berarti hakikatnya dia lebih bodoh dan lebih dungu daripada Himar yang ngerti jalan pulang ketika dibawa kemana-mana. Inilah yang menjadikan kita ngerti, Masya Allah, berarti tobat itu dicintai oleh Allah. Iya. Makanya Masya Allah kita akhirnya ngerti bahwasanya inilah yang dicintai oleh Allah. Ana dan antum kalau ngelihat ulat kita sepakat ya, sebagian besar kalau kita ngelihat ulat itu kita sepakat jijik. Tapi ketika ulat itu mengalami metamorfosa, ketika ulat itu mengalami metamorfosa, apa yang terjadi ketika ulat itu metamorfosa? Ulat itu ketika metamorfosa maka dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap orang senang ketika melihat kupu-kupu ketika indah warnanya. Kenapa? Mengalami metamorfosa. Itu ulat. Tapi tahukah kita? Kita ini punya lebih. Kita punya sesuatu yang lebih dahsyat. Manusia dengan taubat, Masya Allah. Maka manusia itu yang asalnya hina, dina, tapi ketika dia telah bertaubat kepada Allah, Masya Allah, hinanya manusia itu menjadi mulia di sisi Allah. Kapan? Ketika dia telah bertaubat kepada Allah, dia menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah karena banyaknya dosa ditebus dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Makanya tidak main-main, iblis itu paling tidak suka sama orang yang bertaubat, Pak. Makanya dikatakan di dalam miftah dari Sa'adah, iblis itu punya banyak anak panah. Jadi anak panahnya iblis itu banyak. Ada panah tashkik. Tashkik itu apa? Membuat orang itu suka ragu-ragu. Ada panah kemudian nador. Panah nador itu panah pandangan. Ada panah itu apa? Ar-rizikul haram. Rezeki-rezeki yang haram. Dunia-dunia yang haram. Tapi dari semua anak panah yang paling disenangi oleh iblis itu apa? Yaitu panah yang disebut dengan tashiful. Tashwif itu apa? Ta'jilu taubah. Yaitu adalah melambat-lambatkan taubat ketika dia itu ingin untuk membersihkan dirinya. Makanya akhirnya apa? Orang kalau sudah kena panah tashwif, tidak ada tempat kecuali dia adalah menempati perasaan bersalah ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Orang akhirnya banyak kena panah tashwif. Kapan pakai jilbab? Nanti deh. Ketika sudah punya anak satu. Kapan pakai yang syar'i? Nanti deh insya Allah. Kalau suami saya sudah syar'i juga. Dan kapan akan meninggalkan riba? Nanti insya Allah kalau rumahnya sudah kebayar. Kapan akan meninggalkan riba? Nanti kalau mobilnya sudah ketutup. Terus aja kayak gitu. Dan kita merasa nyaman dengan gitu. Kenapa kita merasa nyaman ketika kita dibuat tashwif? Karena sesungguhnya itulah panah beracun yang disukai oleh iblis. Karena iblis itu paling tidak suka ketika manusia itu akan kembali kepada Allah. Maka dia tancapkan panah tashwif di dalam hati yang lalai supaya manusia itu tidak gegas untuk bertobat kepada Allah. Inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, Masya Allah, taubat itu merupakan perkara besar dalam kehidupan. Makanya Allah memberikan kepada kita banyak keutamaan yang Allah tidak berikan kepada kecuali kepada orang yang bertaubat. Sekarang mari kita bahas, apa sih dahsyatnya taubat itu? Sebelum kita membahas bagaimana sih caranya kita bertaubat, karena ternyata kita juga banyak yang tidak tahu itu bagaimana caranya taubat itu kayak apa. Banyak orang yang bertobat hanya mengatakan tobat tetapi tidak ngerti aplikasi dalam tobat yang benar. Tapi sebelum kita membahas akhlak kita dalam tobat, karena pasti ada akhlaknya. Wong kita kemudian di kamar mandi ada akhlaknya. Apalagi kita meludah aja ada akhlaknya, apalagi bertobat. Hati-hati lo meludah, jangan meludah ke arah kiblat. Kalau kita sering meludah ke arah kiblat, maka kemudian ludah itu akan kembali kepada kita di antara dua mata kita nanti pada waktu hari kiamat. Makanya kalau kemudian mau meludah, lihat dulu. Ini baratnya mana ini? Kiblatnya mana?
Saya itu ketika baca hadis itu, Pak, Bapak tahu enggak yang dirasakan? Saya ketika baca hadis itu, madeg saya. Kenapa? Ya Allah, Islam itu ya, sampai urusan meludah aja diatur. Urusan ludah itu banyak loh, Pak, dalam sunnah. Urusan ludah enggak boleh menghadap ke kiblat. Kemudian mimpi buruk, kita disuruh meludah ke sebelah kiri, ya kan? Kemudian ketika kita sholat diganggu sama khinzib, setan yang mengganggu kita, disuruh meludah ke sebelah kiri. Tapi kalau kita sudah meludah sebelah kiri, hafalannya enggak balik, ya jangan salahkan setannya. Memang hafalannya yang rusak. Tapi masalah ludah itu detail banget. Lah masalah ludah aja diatur, apalagi dalam masalah kita bertaubat. Karena banyak orang yang kadang-kadang enggak ngerti bagaimana cara bertaubat kepada Allah. Syekh Husaimin lalu menyebutkan, ada sekitar 12 keutamaan orang yang bertaubat. Tapi kita enggak bahas semuanya. Nah kalau kita bahas semuanya, tidak akan cukup waktu yang kita miliki. Kita bahas 2 atau 3 saja, supaya kita ngerti. Orang yang kemudian bertaubat lalu disampaikan oleh beliau yang pertama, yaitu adalah orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan akan menjadi orang yang beruntung. Itu orang yang bertaubat. Orang yang beruntung adalah orang yang salah satunya bertaubat. Bukan orang yang tidak punya dosa, tapi salah satunya orang yang bertaubat. Berarti kalau kita sepakat bahwasanya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bertaubat, berarti kita faham, berarti orang yang beruntung itu identik dengan dosa di masa lampaunya. Tapi jangan pernah berpikir, oh kalau gitu saya belum pernah melakukan dosa besar, Ustaz. Jangan. Tapi di situ kita memahami, Masya Allah, orang yang beruntung, kata Imam Syekh Husaimin, adalah orang yang bertaubat. Sampai kemudian disampaikan oleh beliau di dalam surat An-Nur 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka kemudian dikatakan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kamu semuanya wahai orang yang beriman, semoga kamu itu beruntung. Semoga kamu itu beruntung. Kenapa? Keberuntungan itu menyertai orang yang bertobat. Kita ambil contoh yang gampang, Pak. Berapa banyak ulama yang mereka bertobat, setelah mereka bertobat justru mereka dimuliakan oleh Allah daripada dulu ketika mereka belum bertobat. Sebut saja ulama siapa? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah pecandu khamr asalnya. Kapan dia kemudian berubah? Kapan dia itu berubah? Ketika berubah adalah ketika anaknya itu meninggal dunia. Kemudian dia makin tenggelam dengan minuman khamr yang beliau tenggak setiap malamnya. Satu waktu dia bermimpi berjumpa dengan putranya. Di dalam mimpinya putranya itu membiarkan dia dikejar oleh ular yang begitu besar. Sampai kemudian bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, kamu kok tega sekali meninggalkan bapak dikejar ular yang begitu besar padahal kamu mampu untuk menyelamatkan bapak." Anaknya berkata dalam mimpinya, Malik bin Dinar, "Itu adalah minuman yang kamu tenggak setiap harinya, wahai ayahku." Bangun, Pak. Tapi Masya Allah, ketika bangun apa yang terjadi? Malik bin Dinar menyesal, dia tinggalkan semua minum khamr, dia ganti hari-hari yang kelam, sampai kemudian akhirnya dia belajari kitabullah dan sunnah, dia mendekat kepada para ulama-ulama dan kibar-kibar para ulama, dan akhirnya apa? Jadi ulama besar. Hari ini kalau kita membuka kitab para salaf, selalu tidak pernah luput ada nama Malik bin Dinar ketika menafsirkan hadis ataupun menafsirkan ayat. Dari apa asalnya? Pecandu khamr, tapi ketika bertobat Allah genggam tobatnya dan Allah ganti dia dengan sesuatu yang lebih baik ketika dia menjadi ulama. Kita perhatikan lagi, Fudail bin Iyad asalnya apa? Masya Allah, Fudail bin Iyad itu asalnya adalah maling, Pak. Gembongnya maling, sampai-sampai kemudian wilayah yang dikuasai oleh Fudail bin Iyad, hampir semua orang itu khawatir untuk kemudian melewati tempat itu. Sampai kemudian ada kelompok musafir yang memberanikan diri untuk melewati tempat tersebut. Lalu kemudian mereka di tengah malam, kemudian mereka istirahat. Fudail bin Iyad bersama kelompoknya sudah mendekat kepada itu. Fudail bin Iyad sudah mendekat. Ketika kemudian mendekat, salah satu di antara kelompok musafir itu ada yang bangun dan melaksanakan sholat serta membaca Quran. Alhamdulillah banget. Kalau mungkin mendekati kelompok kita, musafirnya kita, tidak jadi tobat itu Fudail bin Iyad. Ada salah satu yang kemudian bangun, Pak. Kemudian dia sholat, kemudian dia membaca Quran, kemudian membaca Quran. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubahum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum saatnya orang itu kembali kepada Allah untuk mengkhusyukkan hatinya, menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah? Maling, Pak, pada zaman tabi'in ngerti artinya apa itu. Kalau maling sekarang itu apa yang dibaca? Fudail bin Iyad maling pada zaman itu, tapi ngerti, langsung kemudian dia menjawab, al-an, al-an, jatuh pedangnya, al-an, al-an, jatuh pedangnya. Kemudian dia balik, kemudian dia akhirnya bertobat dan belajar, dan akhirnya menjadi ulama besar. Fudail bin Iyad salah satu ulama yang sering dinukil pendapatnya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Disitulah kita mendapati apa? Orang yang bertobat itu beruntung.
Makanya di antara keberuntungan yang nanti kita pelajari, orang yang semakin banyak bertaubat, maka sesungguhnya Allah akan mengganti catatan hitam yang pernah dia miliki ketika melakukan dosa. Allah ganti dengan catatan putih, dan itu akan menjadi pemberat dalam amal timbangan kita berdasarkan tobat yang nasuha yang dia kerjakan. Jadi kalau kita ingat dulu kita pernah melakukan dosa, kita bertobat, Allah ganti sebesar dosa itu menjadi sebesar pahala. Persis Allah enggak kurangi itu ketika orang itu bertobat. Makanya Allah ketika betul-betul mensifati dirinya ghafur, kita tidak pernah mendapati zat yang maha ghafur kecuali adalah Allah. Persis sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Kalau seorang ibu saja hatinya lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, apalagi Allah yang memiliki ibu seluruh permukaan bumi ini. Allah adalah zat yang sempurna di dalam sifat pengampunan kepada hambanya yang tulus kembali kepada-Nya. Kita ini pernah melakukan kesalahan enggak? Iyalah, banyak sunnah yang dulunya kita enggak ngerti, Pak. Dulu kita ngaji, dulu kita belajar di SD, SMP, enggak ngerti. Niatnya harus karena Allah, kita niatnya nyari ilmu. Tapi kita niatnya untuk mencari ijazah, untuk mencari nilai. Paham kita sekarang, ya Allah, saya 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun hanya untuk nyari nilai supaya saya gampang kerja. Coba kalau kita enggak ngerti ilmunya, maka kita mungkin tidak akan butuh dengan tobat. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, Masya Allah, kita bertobat 16 tahun, Pak, kalau kita enggak bertobat. Maka bisa jadi kita nanti di akhirat tanya, loh, amalan saya ketika dulu sekolah 16 tahun mana? Loh, dulu kan kamu itu kan sekolahnya untuk nyari nilai supaya dapat pekerjaan. Kan kamu sudah kami berikan kepadamu pekerjaan. Tapi kalau orang bertobat, Allah kembalikan itu persis, dan Allah berikan itu menjadi pengganti atas dosa yang pernah dilakukan. Ada orang yang kemudian berbuat syirik, apa ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Tidak ada. Tapi Umar bin Khattab ketika kemudian bertobat, Allah ganti secara lebih besar. Bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai diberitakan oleh Nabi dua kali bahwasanya dia penduduk surga, padahal sebelumnya adalah seseorang yang sangat dekat dengan neraka. Kenapa? Tobat, Mak. Makanya kita sampaikan berkali-kali, jangan nyinyir sama pelaku dosa. Bisa jadi hari ini kita nyinyir sama orang yang sedang melakukan dosa, kita menghujatnya, maka kita menghujatnya itu justru lebih besar mungkin dari dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Bisa jadi besok dia akan merespon kebenaran, kemudian dia istiqomah sampai meninggal dunia, dan kita belum tentu istiqomah sampai kita meninggal dunia. Kita kan kemarin melihat ya kisah nyata, seseorang gembong yang kemudian membawa hal-hal yang haram. Tapi Masya Allah, saya tidak ngerti ya, tapi kemudian yang jelas dia akhirnya bersyahadat di dalam Islam. Lalu kemudian mengganti hari-hari yang kelam. Lalu kemudian apa mendekatkan dirinya, tampak kemudian bagaimana wajahnya itu tenang, Pak. Walaupun kita tidak bisa menghukumi ya, apakah betul-betul sudah diterima oleh Allah atau tidak. Manusia lemah dalam urusan gaib dan tidak boleh memvonis dalam urusan gaib. Tapi kita melihat secara zahirnya setelah dia masuk Islam, bersyahadat dalam penjara sebelum eksekusi dilakukan. Lihat, tenang dia. Padahal hari-harinya dilewati dengan apa? Menjual barang-barang yang haram, sampai mengendalikan peredaran barang yang haram itu di dalam penjara. Tapi lihat ketika dia sudah tersentuh dengan iman mengucapkan syahadat. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu ketika kamu bertobat itu adalah kamu beruntung. Makanya Masya Allah, Allah berikan apa? Allah berikan husnul khatimah. Allah berikan kebaikan bagi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kenapa? Orang yang kembali kepada Allah ketika dia bertobat, maka Allah gantikan semua perkara-perkara buruk yang dia lakukan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Makanya betul-betul akhirnya apa? Syaitan tidak suka dia. Tidak suka. Kalau kita sadar, Pak, ini di sini ada malaikat Rokib, di sini ada malaikat Atid. Kita tidak ngerti nih lembaran hitam yang sudah dicatat oleh malaikat Atid itu seberapa. Tapi kalau kita yang hanya kita ngerti, walaupun kita tidak ngerti ini berapa di sini, yang kita ngerti satu. Kalau kita bertobat, lalu kita taubatan nasuha betul kepada Allah, apapun yang pernah kita lakukan, catatan ini akan menjadi catatan kebaikan yang ditransfer oleh ke malaikat Atid, dan menjadi kebaikan menjadi malaikat Atid yang menjadi kebaikan yang menjadikan orang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskan orang yang bertobat sempurna dia ketika dia menjadi orang yang beruntung. Yang kedua, apa yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 199. Orang yang bertobat akan mendapatkan yang kedua. Allah akan mencintai orang yang bertobat ketika dia kembali kepada Allah. Makanya Allah kemudian menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang menyucikan diri.
Nah, di situ Allah menyampaikan apa? Orang yang bertaubat Allah cintai. Jadi itu kita paham, Allah itu mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena banyaknya rukuk. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sedekah. Dan Allah itu mencintai kita bukan hanya kita sering melaksanakan umrah ataupun kita sering kita melaksanakan puasa. Enggak, kalah, bukan. Tapi salah satu di antara perkara yang kita pahami, Allah itu mencintai seseorang yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, dan dia kembali kepada Allah, maka Allah mencintai. Karena apa? Disitulah Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang menyucikan dirinya. Bisa jadi orang yang kemudian bertobat jauh lebih mulia daripada orang yang dari kecilnya tidak melakukan dosa tetapi dia jarang untuk memperhatikan niat ketika melakukan ibadah. Maka yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim oleh Syekh Utsaimin, yang kedua orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui tentang keutamaan tobat, nah caranya bertobat gimana? Apa sih yang kita harus perhatikan ketika bertobat supaya ketika ajal itu datang kita telah menghadap kepada Allah? Karena sesungguhnya alangkah ironisnya ketika kita kemudian ingin bertobat kepada Allah, tetapi kemudian kita tidak ngerti caranya bertobat kepada Allah, maka akan menjadikan lembaran hitam yang kita miliki tidak akan pernah jadi putih kalau kemudian kita tidak ngerti caranya bertobat dengan cara yang benar. Sebagaimana sholat, kalau kita tidak ngerti rukunnya menjadikan sholat kita tidak akan diterima, sama pula seseorang yang kemudian ketika dia bertobat tetapi cara yang dia pakai ketika bertobat itu cara yang salah, maka tidak akan pernah tobatnya itu naik ke langit dan akan diterima oleh Allah. Inilah pentingnya mempelajari akhlak di dalam segala ibadah, itu menjadi sebuah kesempurnaan kita dalam sunnah. Karena segala sesuatu di dalam perintah sunnah selalu diiringi dengan akhlak dan adab yang harus kita perhatikan supaya amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita kurang sujud, sholatnya tidak akan diterima walaupun kita menangis meneteskan air mata dalam 3 rakaat yang pertama. Tapi rakaat yang terakhir kita tidak mau sujud, batal itu sholatnya ketika kita kurang memperhatikan rukunnya. Sama, taubat itu merupakan pintu dan jembatan untuk kita kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ngerti caranya, maka sesungguhnya fatal akibatnya. Bisa jadi kita merasa bertaubat, tetapi di hadapan Allah justru kita tidak bertaubat sama sekali. Inilah yang kemudian kita pahami bagaimana caranya para salaf itu menerangkan kepada kita cara kita bertobat kepada Allah. Setelah kita paham, masya Allah, Allah itu sempurna di dalam sifat ampunannya, maka kita harus berusaha pahamilah adab dan akhlak ketika kita bertobat. Maka kemudian di dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah kemudian dibahas bagaimana caranya untuk yang bertobat itu. Maka yang pertama, yang paling penting adalah orang bertobat itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia memurnikan akidahnya dulu. Karena kalau kemudian dia tidak murni akidahnya, maka taubatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya taubat yang diiringi dengan kesyirikan, kesyirikan itu menghapuskan taubatnya sebagaimana hujan menghapuskan kemarau. Tidak ada sisanya di sisi Allah ketika dia tidak bertobat dari kesyirikan dulu. Makanya beberapa waktu yang lalu itu saya pernah mendapati satu kejadian nyata. Ada seorang bapak dan ibu datang ke rumah kemudian menyampaikan tentang sebuah kondisi tentang kakek mereka dan nenek mereka, di mana kakek mereka dalam posisi nazak tapi tidak kunjung meninggal, padahal nazaknya sudah berhari-hari, lalu kemudian tidak meninggal nazak. Lalu kemudian saya tanya sama bapaknya, bapak paham apa tentang maknanya nazak? Belum. Jangan sampai bapak mengatakan nazak tapi sebenarnya belum nazak. Oh, saya paham Ustaz, kan Ustaz dulu pernah nerangin apa-apa kondisinya yang menjadikan bapak yakin bahwasanya dia telah nazak. Kakek saya itu Ustaz sudah tidak sadar dengan kondisi, tidak merespon setiap ucapan dan betul-betul matanya ngelihat ke atas. Itulah diantara tanda-tanda seseorang itu nazak yang disampaikan oleh para ulama. Makanya Pak, kalau kita mendapati ada anggota keluarga sudah ngelihat ke atas gini, kemudian dia tidak sadar dengan kondisi sekitar, kemudian kita berikan apa itu omongan, kemudian dia tidak merespon omongan, itu berarti nazak. Itu nazak. Maka saat itu adalah proses yang sangat genting ketika orang berada di alam, ketika orang itu di pada gerbang antara dunia dengan alam barzahnya. Kalau ada yang nangis suruh keluar, jangan kemudian di situ. Kenapa memberatkan orang ketika nazaknya itu? Yang ada di situ hanya satu yang betul-betul akan mentalkannya dengan ucapan la ilaha illallah.
Maka ternyata sudah beberapa hari lalu kemudian tidak meninggal-meninggal. Saya cuma merasakan itu kayak apa beratnya. Karena sakaratul maut itu beratnya luar biasa. Bapak tahu ya kenapa kok dinamakan sakarat? Sakarat itu artinya kepedihan dan keperihan. Al-maut itu kematian. Artinya apa sih sakaratul maut? Kesakitan berlapis-lapis yang dirasakan sebelum orang itu dinyatakan mati. Dan semua orang itu merasakan, kecuali satu yang tidak merasakan, yaitu orang yang mati syahid. Rasulullah sakaratul maut atau tidak Ustaz? Iya, Rasulullah sakaratul maut. Dan itu dirasakan oleh Nabi sampai beliau mengucapkan yang disebutkan dalam Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, Allahumma inna lil mauti lasakaratun, ya Allah wahai Aisyah, kamu harus paham ya, ternyata setiap kematian itu punya rasa perihnya sebelum kematian itu tiba. Dan itu diucapkan oleh Nabi. Dan kita harus paham, Imam Qurtubi menyampaikan sakaratul mautnya Nabi dua kali sakaratul mautnya orang biasa. Itu sakaratul mautnya Nabi. Kenapa sakaratul mautnya Nabi dua kali sakaratul mautnya kita, Pak? Jangan seudon macam-macam. Imam Qurtubi menjelaskan karena sakaratul mautnya Nabi dijadikan dua kali lipat karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran kepada Rasul supaya Nabi merasakan puncak nikmatnya dalam kehidupan di surga ketika beliau menjadi pemimpin penduduk surga. Itu Rasul. Itu Nabi. Makanya kemudian nazaknya sampai beberapa hari. Kemudian saya ketika diceritakan tentang indikator bahwasanya dia betul-betul nazak, saya kaget sudah berapa hari. Sudah beberapa hari Ustaz tidak meninggal-meninggal. Matanya ngelihat ke atas saja. Lalu kemudian saya mencoba untuk meraba-raba apa sih kemungkinannya. Kemudian saya tanya, kakeknya suka melakukan hal-hal yang syirik enggak akhi? Kemudian barulah terungkap, iya Ustaz, kakek saya ini ternyata penyimpan barang ini, barang itu dikeramatkan, diagungkan, dan kemudian disucikan layaknya memperlakukan manusia. Waduh, kalau sudah kayak gitu akhirnya susah saya. Akhirnya insya Allah, kemudian saya bilang, saya tidak bisa datang karena qadarullah tidak bisa. Saya akan berikan seseorang yang kemudian biasa untuk meruqyah, dia paham tentang meruqyah yang syar'i, terbiasa dengan hal yang semacam ini. Sampai akhirnya diberikan itu, kemudian akhirnya beliau bisa membantu. Beberapa waktu setelahnya saya bertemu dengan Ustaz itu. Saya tanya, Ustaz kemarin jadi ketemu? Jadi Ustaz. Jadi kemudian membersihkan? Iya, Masya Allah barang-barangnya banyak banget Ustaz. Dan ternyata akhirnya apa? Susah untuk meninggal dunia, kesulitan untuk meninggal dunia, sampai akhirnya semua barang-barang itu dihancurkan dengan takdir Allah, barulah dia menutup mata meninggal dunia. Makanya saya ingat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pernah melihat seorang sahabat memakai kalung yang di dalamnya itu ada sihirnya. Nabi itu sampai berkata tegas, inzaha, lepas itu lepas, cabut. Fa'in muta ala dalika maaflah ta'abad, dan sampai kamu mati bahwa itu, kata Rasulullah, Rasulullah tegas, sampai kamu mati bahwa itu maaflah ta'abad, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya kalau kamu membawa barang itu. Disitulah kita mengetahui, Masya Allah, jangan remehkan kesyirikan. Kesyirikan itu menghancurkan taubat. Tidak akan diterima taubat seseorang sampai dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata. Kisah tadi pembunuh 100 nyawa, kenapa diterima? Karena dia membunuh sampai 100 tetapi tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Kenapa Ma'is bin Malik diterima? Karena dia tidak mencampurkan kesyirikan itu dengan dosanya. Makanya dosanya berzina walaupun sudah nikah, dia membunuh sampai 100 nyawa, tetap diampuni oleh Allah karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham beriman itu harus benar. Makanya saya wanti-wanti betul antum dan saya, ana dan antum harus belajar akidah dan tauhid itu harusnya dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir itu selesai. Jangan hanya asyik belajar tentang tazkiyatun nufus, fikih, kemudian kita belajar tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, tetapi lupa tentang masalah-masalah yang sifatnya penting, yaitu adalah tentang tauhid. Jangan sampai kita merasa paham tetapi tauhid kita masih rusak, padahal syarat pertama diterimanya taubat adalah ketika iman kita tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan oleh beliau, oleh para ulama, yang ketika yang bertobat, yaitu adalah ikhlaskan niat kita tobat itu karena Allah. Kenapa harus kemudian ikhlaskan niat karena Allah? Karena banyak orang yang tobat itu niatnya macam-macam, Pak. Ada orang yang bertobat karena mentok, sudah tidak ada duit, akhirnya dia bertobat. Tumben kamu tidak judi ya, habis uangnya, Tuhan. Bukan karena kemudian dia ingin bertobat. Kenapa? Karena sesungguhnya duitnya habis. Tumben tidak minum, iya.
duitnya habis kok mah, gimana mau beli minum? Akhirnya dioplos, ya kan? Akhirnya lewat. Ya artinya ada banyak orang yang bertobat itu bukan karena Allah. Ada orang yang bertobat karena ketahuan baru bertobat. Kenapa kamu tobat? Ya ketahuan, malu. Nah itu bukan karena Allah. Segala macam niatan yang dimiliki oleh manusia ketika bertobat diniatkan itu tobatnya bukan karena Allah. Ingat, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, maka dia tidak akan kuat untuk istiqamah di atas jalan itu. Dan saya ingatkan pula bahwasanya tobat itu tidak gampang. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika mereka bertobat justru ujian hidupnya dimulai ketika dia bertobat. Berapa banyak pak orang yang sehat saja ketika minum khamer, tapi ketika dia berhenti dari minum khamernya batuk-batuk sampai ngeluarin darah. Berapa banyak orang yang kemudian ketika ngerokok sehat-sehat aja mampu lari 10 kilo, tapi ketika berhenti dari rokok 2 kilo mau muntah-muntah dia. Kenapa? Ujian itu justru dimulai ketika orang itu bertaubat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tuh pengen tahu sampai seberapa besar jujurnya kita dalam taubat. Karena banyak orang yang bertaubat tapi dia berdusta dalam taubatnya kepada Allah ketika dia niatkan itu bukan karena Allah. Makanya niat yang benar itu apa? Kita ingat perkataan Imam Malik, idza kana lillahi fa huwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah itulah yang akan abadi. Sama. Kalau kita meniatkan taubat kita kepada Allah, kalau kita tidak niatkan karena Allah, susah. Berapa banyak orang yang meninggalkan riba karena tidak kuat ujian yang dia dapatkan setelah meninggalkan riba, balik lagi dia mencicipi riba. Kenapa? Tidak kuat dengan ujian yang dia rasakan ketika dia meninggalkan itu. Berapa banyak laki-laki yang terfitnah dengan wajahnya yang tampan dan wanita yang terfitnah dengan wajahnya yang cantik, kemudian lama dia meninggalkan itu tidak kuat, akhirnya dia tergiur lagi melakukan perkara jahiliyah. Kenapa? Ujian itu justru dimulai ketika orang mengatakan saya tobat ya Allah. Disitulah itu ujian itu akan datang. Makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan satu, niatan yang tulus karena Allah, karena itulah yang akan membantunya untuk istiqamah. Imam Malik sampai berkata, idza kana lillahi fahuwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah itulah yang akan awet abadi. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah punya hajat untuk menerima taubatnya manusia ketika taubat itu bukan karena Allah. Apalagi kalau cuma karena ketahuan orang, tidak akan Allah terima. Dan saya ingatkan, kalau ada dosa pak sampai kelihatan itu pastikan dosa itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidak dilakukan sekali. Karena apa? Allah itu bersifat satar. Allah itu bersifat satar. Tahu satar? Satar itu maha menutup tirai. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, Allah itu maha menutup pak. Itu salah satu sifatnya Allah. Makanya kalau ada orang yang baru melakukan dosa sekali dua kali, Allah tutup. Kenapa? Allah itu satar. Allah itu satar. Makanya saking rahmatnya Allah kepada kita, Allah jadikan bahwasanya dosa kita tidak ngeluarin bau, tapi kentut kita ngeluarin bau. Padahal yang paling layak ngeluarin bau itu adalah dosa kita. Ya, makanya sampai ada perkataan salaf, lau alimu alayya minad dunubi larajamuni bil hijarah. Kalau ada orang yang sampai ngerti gimana dosaku ketika ngeluarin bau, maka pasti mereka akan melempari aku dengan batu. Tapi saking besarnya rahmat Allah, Allah itu menjadikan kita kalau punya dosa, pak, ditutupi sama Allah dan tidak bau. Bahkan sampai kita kalau melihat saudara kita berbuat dosa, walaupun kita dosanya sama Allah, Allah perintahkan kita yang lihat dosa itu nutupin itu supaya kita ditutup oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat. Coba, kurang sempurnanya apa Allah dalam rahmatnya kepada hamba yang beriman? Tidak ada yang ngalahin rahmatnya Allah bagi orang yang beriman. Dan Allah itu satar. Kalau ada orang yang melakukan satu dosa baru sekali ditutup oleh Allah, ditutup oleh Allah sekali itu. Kalau kemudian dia dua kali, tiga kali, empat kali sampai dia menjadi muta'ati bidzunubi wal ma'asi. Muta'ati itu dia kecanduan dengan dosanya, Allah cabut tirainya, Allah perlihatkan dosanya, dilihat oleh banyak manusia, barulah itu terlihat. Makanya kalau ada orang yang melakukan dosa, kok kelihatan lagi mencuri, kok kelihatan lagi berzina, kok kelihatan dia sedang melakukan satu dosa. Kelihatan banyak orang ketika melakukan itu, berarti dosa itu dilakukan berkali-kali dan dia candu dengan dosa itu, Allah cabut tirainya dan Allah perlihatkan dosa itu dilihat oleh banyak manusia. Nggak main-main, iya. Kenapa? Kalau hanya sekali, pak, ditutup sama Allah. Dan Allah ingin supaya kita tertutupi. Tapi kalau sampai berkali-kali Allah cabut, makanya hati-hati sama kecanduan dosa. Karena orang yang kecanduan dosa itu tidak dibiarkan oleh Allah. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Apa artinya Ustaz? Bahwasanya setiap dosa itu pasti
pasti akan mengundang sebuah hukuman atas apa yang kita lakukan ketika berdosa sama Allah. Ya, makanya ada orang ketahuan berzina, dia ngomong ini baru sekali kok, enggak bisa, susah memahaminya. Kenapa? Ibnu Umar yang menyampaikan, kalau ada dosa kok sampai kelihatan orang gitu, itu pasti berkali-kali karena Allah akan cabut tirai yang menutup dirinya. Ada orang minum congyang, apa itu? Tahu congyang ya? Congyang itu minum oplosan itu loh. Dan enggak punya duit itu kan harusnya tobat ya. Ini enggak punya duit dioplos dengan autan, ya lewat lah. Autan dicoblos. Kemudian temannya ngomong, enggak kok, kami baru sekali kok. Dosa baru sekali sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan dosa, enggak mungkin. Allah itu ghafur, Pak. Kalau baru melakukan sekali, Allah enggak mungkin langsung menghukum orang itu dengan dosa ketika dimatikan dalam dosa itu. Enggak, Allah enggak mungkin menghukum orang sampai mati dimatikan dosa hanya karena baru satu dosa. Kenapa? Karena Allah itu ghafur. Wa yaqbalu taubah, dan Allah itu menerima taubat. Allah tunggu dulu sampai dia bertaubat. Tapi kalau sampai ada orang minum minuman sampai dia mati, biasanya di daerah-daerah pesisir itu, kalau habis Idul Fitri, sudah puasa, enggak mungkin, tapi kemudian minum kayak gitu, mati misalkan, maka enggak bisa dia sekali dua kali kayak gitu. Itu pasti berkali-kali sampai Allah campakkan dosa itu kepadanya dan Allah tutup hari dia dengan suul khatimah. Makanya Masya Allah, disinilah kita paham bahwasanya kita kembali, taubat itu harus betul-betul karena Allah. Dan banyak orang yang bertaubat itu bukan karena Allah, mentok ketika usahanya sudah hancur-hancuran baru bertaubat. Udahlah, saatnya balik nih sama Allah, sudah bisa-bisan. Dia enggak kemudian meniatkan karena Allah, tapi dia kemudian bertaubat karena dia mendapati hartanya sudah habis-habisan. Kemudian dari bertaubat, enggak akan diterima segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah. Karena zat yang paling detail mengurus masalah hati adalah Allah, dan Allah paling ngerti bagaimana niat yang tersembul di dalam hati kita masing-masing. Karena Allah lah yang mengerti bagaimana kondisi hati ketika bicara. Makanya orang kalau bertobat niatkan karena Allah, dan ujiannya berat, ujiannya berat. Saya ingatkan dulu sebelumnya, orang yang bertobat dari satu dosa belum tentu akan mendapatkan materi yang lebih banyak setelah dia bertobat. Ini kesalahan yang banyak dipahami oleh masyarakat. Ada sebuah hadis yang kurang tepat ketika dimaknai, yaitu adalah ketika Rasulullah bersabda, man taraka syai'an, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, lillahi, karena Allah, awwadahullahu khairan minha, maka Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih besar. Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar. Perhatikan di sini, Allah tidak menyebut kata malan, tapi Allah menyebut kata khairan. Apa bedanya malan dengan khairan? Ya beda banget, antara malan dengan khairan itu beda banget. Kalau disebutkan kata malan, malan itu artinya adalah harta itu malan, itu janji. Berarti misalnya barang siapa yang meninggalkan yang haram akan diganti dengan harta yang banyak, itu kalau nabiku dan nabimu mengucapkan kata malan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu. Tapi maaf lo, nabiku dan nabinya antum tidak mengucapkan kata malan, tapi nabi kita mengucapkan kata khairan, dan khairan itu tidak selalu harta. Makanya Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih besar. Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutkan dengan kata khairan, dan khairan itu lebih tinggi kedudukannya daripada harta. Karena ada orang yang terkadang meninggalkan yang haram, bisa jadi dia diganti dengan harta. Ada, tapi tidak semuanya orang semacam ini. Tapi ada orang yang kemudian dia meninggalkan harta yang haram, tidak diganti harta yang lebih banyak, tapi diberikan kebaikan yang banyak. Contohnya apa? Sabar, lebih dekat dengan Allah, menghargai harta yang dia dapatkan. Itu khairan. Karena tidak selalu melulu ganti dari Allah itu harta. Tapi melulu gantinya Allah itu selalu baik, dan baik itu tidak selalu dengan harta. Ya, saya ambilkan kisah dua yang saya lihat langsung, dan saya lihat di televisi dakwah. Yang pertama saya lihat di Wisol TV. Saya pernah lihat di Wisol TV ada seorang ibu-ibu yang dulunya kerjanya desainer. Kemudian dia bertobat meninggalkan apa yang dia desain itu. Ketika dia meninggalkan apa yang dia desain, dia berubah. Dia kemudian beralih kepada pengusaha muslim, pengusaha hijab-hijab yang syar'i. Ketika Masya Allah dia telah berpindah dan bertobat dari dosanya yang sebelumnya. So, perhatikan, Allah mengganti dengan yang lebih banyak. Ordernya itu banyak, tidak berhenti-berhenti. Dan itu akhirnya apa? Itu jauh lebih banyak daripada dulu ketika dia menggambar gambar-gambar pakaian seksi. Ada yang semacam itu? Ada. Yang semacam ini ada. Sebagaimana siapa? Abu Bakar Al-Mishki meninggalkan perempuan,
dia meluluri tubuhnya dengan kotoran ketika wanita itu ngajak dia berzina, ditolak. Tapi wanita itu sudah ngebet sama Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar sahabat ya, Abu Bakar seorang tabi'ut tabi'in. Maka kemudian Abu Bakar masuk ke kamar mandi, melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran, Pak, supaya wanita itu jijik melihat dia. Diganti oleh Allah enggak? Diganti, Pak. Kotoran yang kemudian dia bersihkan ketika wanita itu muak melihat Abu Bakar dengan seluruh kotoran-kotoran tinja itu diusir, persis dengan apa yang diharapkan oleh Abu Bakar. Dia mandi, dia tidur, ketika bangun kemudian mengeluarkan bau yang wangi. Dan setiap dia ditanya, kok kamu baunya wangi banget toh? Dia selalu menjawab, aku tidak ngerti, aku tidak pernah pakai minyak wangi semahal ini. Tapi minyak wangi itu tidak pernah lepas dari dirinya sampai meninggal dunia, sampai dia punya lakob. Lakob itu gelar Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang pernah meninggalkan wanita karena takut kepada Allah, diganti. Lumuran tinja yang dia lumuri ke seluruh tubuhnya diganti dengan minyak wangi yang keluar dari tubuhnya tanpa dia lumuri tubuhnya dengan minyak wangi itu. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu sebagaimana tadi pengusaha yang kita lihat atau saya lihat di Wisol TV. Tapi apakah semuanya kayak gitu? Enggak. Ada yang kedua, ada orang yang kadang-kadang bertobat lama tapi ternyata tidak kunjung mendapatkan harta yang lebih banyak. Ini kisahnya tahu. Ada salah satu jamaah anak, Pak, di Pamulang. Dulu saya di Kalbe Maulang sebelum pindah ke Bekasi. Maka kemudian beliau tanya tentang pekerjaan dia. Saya bilang, antum pekerjaannya syubhat akhi. Kemudian beliau menyatakan, terus gimana Ustaz? Sebelum antum keluar, kalau memang antum ingin keluar, tolong tanyakan dululah kepada Ustaz yang lebih kompeten daripada saya dalam masalah fikih mu'amalah. Beliau tanya ke beberapa Ustaz, akhirnya ternyata jawabannya semuanya sama, Pak. Akhirnya dia keluar. Beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi. Dan ketika ketemu lagi saya tanya, gimana akhi kabarnya antum? Ustaz tanya apanya? Kalau Ustaz tanya tentang gaji saya dan uang saya, ya jauh banget dengan dulu Ustaz. Mau setiap harinya bawa 3 juta bisa kok, Pak. Itu di luar gaji pokok. Di luar gaji pokok itu dia bisa pulang ke rumah bawa 3 juta. Itu di luar gaji pokoknya. Kalau sekarang Ustaz jauh banget daripada gaji saya ketika dulu masih di situ. Tapi Masya Allah, tapi saya merasakan banyak kebaikan. Betul apa yang dikatakan Rasul ya Ustaz ya. Ternyata Allah itu tidak selalu mengganti dengan harta, tetapi Allah itu mengganti dengan kebaikan. Saya tanya kebaikan apa yang antum rasakan? Saya jadi lebih sabar, menghargai waktu, menghargai uang Ustaz. Saya hanya menghargai uang, rezeki saya hargai. 5.000 itu saya hargai betul. Dulu Ustaz Masya Allah uang 100.000, 200.000 sampai 1 juta di kantong pun saya tidak terlalu menghargai. Kenapa? Saking gampangnya saya mendapatkan harta. Tapi setelah Allah ambil beberapa harta saya, Masya Allah, ternyata saya menghargai setiap harta yang masuk ke kantong saya walaupun cuma 5.000. Pak, orang itu kalau menghargai duit dengan rasa syukur itu susah loh Pak. Ada orang Pak, ibu-ibu hanya melihat 10.000 saja Masya Allah, hanya melihat dapat 10.000 itu syukurnya luar biasa. Tapi kita kadang-kadang Masya Allah dapat 1 juta atau dapat 50.000, 100.000 terasa biasa. Kenapa? Sudah tidak ada qanaah di dalam hati saya, di hati kita. Makanya saya pernah itu dapat di Jogja. Saya pernah ngasih sama pengemis 10.000. Saya bukan bermaksud membuka, ini hanya mendapatkan pelajaran dari beliau. Saya kasih 10.000, Pak. Dia ngomong sama saya ibu-ibu itu di Jogja. Ustaz ini enggak Pak ini enggak kebanyakan. Enggak, Bu. Itu pas lampu merah. Pak ini kebanyakan Pak, enggak Bu, Insya Allah enggak, buat Ibu aja. Benar Pak, iya, ya Allah, dicium Pak uang itu, syukur berkaca-kaca wajahnya. Mau saya berhenti, saya mau ngobrol gitu, tapi qadarullah maya sya lampu merah, saya terseret dengan arus. Di sepion itu saya lihat, Masya Allah senengnya gitu. Dicium itu 10.000 itu, mungkin kalau dia ngerti sunnah, mungkin juga sujud syukur kali. Tapi di situ kita paham, Masya Allah ya, di antara kenikmatan kita dalam harta itu apa? Ketika kita mampu bersyukur kepada sedikitnya harta. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa itu definisi takwa? Definisi takwa itu adalah ketika punya 4. Kamu pertama, bertambahnya takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitangjil. Kamu kalau beramal sesuai dengan ilmu. Yang ketiga, al-qona'atu bil-qalil. Kamu jadi orang yang qona'ah hatimu terhadap sedikitnya rezeki. Dan itu yang beliau rasakan, Pak. Jadi gajinya beliau dibandingkan gaji 4 tahun yang lalu itu jauh banget.
tapi ternyata dia mengatakan saya tetap merasakan kebaikan yang banyak Ustaz, dan saya tidak pernah tertarik lagi untuk kembali, walaupun dulu itu menggiurkan, setiap harinya bisa membawa 3 juta lebih, tapi banyak sekali hal yang tidak bisa saya rasakan kenikmatan sebagaimana saya merasakan kenikmatan hari ini. Nah, ingin yang saya sampaikan itu apa? Sama ini. Jadi kalau kita misalkan tiba-tiba ilmu ini mewajibkan kita untuk mengkoreksi diri kita, tidak semuanya gampang, tidak semuanya gampang. Karena apa gampang? Karena sesungguhnya pasti kita akan diuji oleh Allah, dan tidak ada ujian kecuali ujian yang Allah tetapkan. Ketika kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah pasti uji. Kenapa? Allah ingin membedakan mana taubatul shodiqin dan mana taubatul kadzibin. Allah itu ingin untuk membedakan itu saja. Taubatul shodiqin adalah taubatnya orang yang jujur sama Allah, dan taubatul kadzibin adalah taubatnya orang-orang yang kemudian dia itu berdusta kepada Allah. Karena banyak orang yang jujur ketika dia bertobat, tetapi tidak jujur dengan ujian setelah dia bertobat. Saya ulangi lagi. Banyak orang yang mereka jujur ketika bertobat, tapi dia tidak jujur ketika menghadapi setiap ujian yang dia dapatkan ketika dia diuji oleh Allah. Apa akhirnya? Dia lepaskan iman, dia ambil kembali perkara jahiliyah ketika dia sudah merasakan nikmatnya tobat yang sebelumnya, karena tidak kuat dengan ujian yang dia rasakan. Inilah yang menjadikan kita faham, tidak gampang orang yang kemudian bertaubat. Kenapa diperlukan niat yang betul-betul tulus karena Allah? Karena sesungguhnya ketika dia bertaubat, Masya Allah, Allah akan uji, dan ujiannya lebih banyak daripada sebelum dia bertaubat. Ya, makanya bapak saya dulu cerita ketika pertama kali berusaha untuk ninggalin rokok. Kalau dulu nggak ngerokok itu, kalau ngerokok sehat, bisa lari itu, bisa kemana-mana. Tapi setelah ninggalin rokok sampai setengah tahun itu, jalan aja mos-mosan gitu. Padahal justru ninggalin. Kenapa kayak gitu? Ya itulah ujian yang Allah berikan kepada orang yang ketika akan bertobat, supaya Allah bedakan mana yang jujur dan mana yang berdusta. Itu yang pertama. Jadi ketika kemudian bertobat, niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan itu karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kita bertobat, maka jangan sekali-kali ketika kita bertobat itu menceritakan apa yang telah menjadi dosa kita. Ini tidak boleh kalau bertobat. Karena apa? Karena salah satu di antara orang yang sulit untuk dimaafkan oleh Allah yaitu adalah orang yang berpredikat mujahirin. Jadi orang yang sulit untuk kemudian dimaafkan oleh Allah, orang yang berpredikat mujahirin, bukan muhajirin ya. Kalau muhajirin orang yang hijrah, mujahirin itu siapa? Orang-orang yang mereka itu ketika telah melakukan dosa, ditutup oleh Allah dosa itu, tapi kemudian dia kembali membuka dosa yang telah ditutup oleh Allah. Tidak usah lah, tidak usah. Karena apa? Karena kita ingin supaya dimaafkan, dan Rabb yang kita harapkan taubatnya, ampunannya, Rabb yang tidak suka kalau kita ini sudah ditutup oleh Allah, kemudian kita membuka dosa kita. Makanya kemudian termasuk mujahirin itu apa? Orang yang melakukan dosa di masa lampau, kemudian dia bertaubat, kemudian dia ceritakan kembali dosa yang pernah dilakukan. Itu Allah tidak senang. Kadang-kadang kan kita suka cerita, refleks, cerita dulu saya begini, tidak usah lah. Tidak usah. Biasanya kemudian ketika acara-acara apa itu, reuni, kadang-kadang tanpa sadar kita sering cerita dosa-dosa kita. Dulu-dulu itu, siapa itu? Cem-ceman kamu tuh. Nah, kayak gitu. Tidak boleh itu. Walaupun kemudian sifatnya hanya untuk cerita, dulu kan kamu sering bolos. Tidak usah itu yang ringan-ringan pak. Dosa-dosa lebih besar lagi tidak perlu cerita. Apalagi sampai cerita sama anak. Apalagi sama anak. Tidak usah lah. Gini-gini bapak itu Masya Allah master nak. Banyak orang yang jadi korbannya bapak. Ibumu itu salah satunya korbannya bapak. Tidak usah cerita. Tidak usah cerita itu. Allah sudah nutup, kalau sudah ditutup oleh Allah itu tidak usah dibuka kembali. Kenapa? Allah paling benci orang yang sudah ditutup oleh Allah dosanya, kemudian dia menceritakan dosa itu. Gimana Ustaz kalau niatnya dakwah? Kita kembalikan. Dakwah itu tidak menurut selera pribadi. Tapi dakwah itu sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat, pernah enggak kita mendapati para sahabat menceritakan dosanya yang telah lalu? Tidak pernah. Dakwah itu cukup dengan kitabullah, qala Allah wa qala Rasul. Dakwah itu cukup menyampaikan perkataan Allah, perkataan Rasul. Pak, kalau datang dari hati akan nembus ke hati, cukup itu. Tidak perlu kita nambahin sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah.
Kan tujuannya baik, betul. Mungkin tujuan antum baik, tujuan saya baik. Tapi ada sebuah kaidah yang kita harus pahami, apa itu al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala macam cara, walaupun niat kita itu menjadikan orang itu bertobat, tidak boleh segala macam cara. Ya, kemudian dikumpulkan dalam satu ruangan, disuruh berpelukan laki dan perempuan supaya kita menyesali dosa-dosa kita, kemudian dibuat dengan nada-nada yang sifatnya mengaduk-ngaduk perasaan kita. Tidak usah gitu, tidak usah gitu. Mari kita pelajari sebentar, apa sih yang kita harus perhatikan ketika bertaubat supaya ketika ajal itu datang kita telah menghadap kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.